Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan langsung kondisi Jalur Medan Selatan untuk hari ini. Kosannya hari ini masih dilakukan untuk pengerukan dan juga pengerasan tebing. Dan kebetulan di titik ini dilakukan untuk pengerukan untuk pelebaran jalan Nurian. Dan untuk antrian masih sistem buka tutup dari baik yang dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang. Yang kebetulan dari arah Malang ya, yang menuju ke arah Lumajang. Dan ini ada alat berat mobil KSK 200 yang melakukan pengerukan dan juga pemangkasan tebing di ruas jalan tersatan via piket 0. Jadi buat teman-teman semua tetap sabar dan tetap hati-hati yang melintas, baik itu yang dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang. Oke, kita patuh terus untuk aktivitas mega proyek besar-besaran yang ada di ruas jalan tersatan via piket 0. Ini sudah dibuka yang dari arah Lumajang dulu. Jadi antrian cukup panjang untuk roda 2 dan roda 4 dan roda 6 loh. Dan seperti ini. Cuman sistem buat tutupnya di sini enggak lama loh, antara 30 menit bahkan lebih ya, tergantung material yang dikeruk atau yang dipangkas ya. Ini masih ada dua SK 200 masih beraksi untuk melakukan pengerukan atau pelebaran jalan di ruas jalan terselatan via bagian pas di tikungan loh ya, di bawah tajam. Dan seperti ini untuk pengerukannya. Ini sudah dibuka lagi loh untuk sistem buka tutupnya. Ini yang kebetulan yang dari arah Malang sudah dibuka ya, untuk roda 2 dan juga roda 4, roda 6 yang melintas di ruas jalan selatan yang menuju ke arah Lumajang. Jadi buat teman-teman semua yang melintas di sini, baik yang dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang, tetap hati-hati dan waspada, dan doa yang terbaik buat teman-teman semua, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga kita doakan mudah-mudahan proyek PT Jaya Indah selaku pelaksana dan juga pemangkasan tebing yang ada di ruas jalur selatan, semoga cepat selesai lor ya. Dan semua kru yang bertugas semoga sehat selalu, amin. Dan seperti ini untuk sistem buat tutupnya lor ya, atau antrian. Jadi untuk antrian cepat banget lor, antara 30 menit ya. Setelah itu langsung dibuka kembali, baik itu yang dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang. Selepas itu langsung ditutup kembali seperti ini. Ini dilakukan untuk pengerukan lagi loh. Jadi untuk pengerukannya langsung dibuang ke tebing ya, atau di sisi kiri jurang ya, untuk pengerukan. Nah, ini pemangkasannya apa dipangkas lagi atau gimana, apa cuman dikeruk untuk pelebaran. Pokoknya kita pantau terus untuk aktivitas jika proyek besar-besaran yang ada di ruas jalan kesehatan di bagian 0. Oke, kita survei hari Selasa tanggal 25 Juni 2020. Pokoknya buat terus semua yang terburu-buru atau tidak siap atau nggak mau antri di jalur lintas selatan via bagian 0, sebaiknya menggunakan jalur alternatif Malang Lumajang yang ada di jalan Cikali. Tapi buat teman-teman semua yang mau antri, silahkan antri untuk di seputaran jalur lintas selatan via bagian 0. Karena untuk antrian tuh di 3 titik atau 2 titik ya, untuk sistem buka tutupnya. Yang di sini juga, yang di bawah dan di atas. Nah, ini ada petugas atau dibantu oleh warga setempat ya, membantu mengatur lalu lintas yang ada di ruas jalan kesehatan via PKN. Jadi buat teman-teman semua untuk
yang punya rezeki silahkan sisihkan, kalau punya, kalau nggak punya ya nggak apa-apa loh ya. Warga itu tidak memaksa ya untuk minta-minta, tapi dengan sukarela atau seikhlasnya untuk ngasih rezeki buat warga setempat ya, untuk melakukan aktivitas yang di Rosjenderal Selatan dan juga mengatur lalu lintas yang di sini loh. Nah, yang antrenya sudah terpantau yang dari arah Lumajang ya, dan juga yang dari arah Malang sudah terpantau. Jadi semua itu masih diberlakukan seperti biasa ya. Nah, di sini masih dilakukan untuk pengerukan atau pemadatan dan juga pelebaran jalan dulu ya. Nah, kita lihat untuk progres atau proses ini gimana nanti ya. Dari mangkas kembali atau cuma di keruk atau yang di sisi si kiri atau jalan ini jurangnya nanti dikasih apa nggak tahu loh ya. Nah ini jadi sisa pengerukan langsung dibuang aja loh ke tebing ya. Antreannya cukup padat lur yang dari arah Lumajang ya, untuk roda 6 dengan muatan tebu. Dan alhamdulillah untuk cuaca cerah ya. Wow, antrean cukup padat lur ya untuk hari ini ya, yang dari arah Lumajang. Dan bisa lihat itu yang antri cukup banyak lur. Ini roda 2 ya sudah di depan ya. Dan ini masih ada Kopilko SK200 masih melakukan untuk pengerukan di ruas jalur selatan pas di tikungan lur, tikungan tajam yang di situ. Jadi tetap hati-hati buat lur semua yang melintas di ruas jalur selatan via piket nol ya. Mungkin nanti ke depannya yang di sana atau yang di Watu Gajah mungkin juga dilakukan untuk pemangkasan atau pengerukan lur ya. Kita lihat aja untuk berikutnya aktivitas proyek besar-besaran. Ini tebing-tebing yang seperti ini sangat berbahaya untuk pengguna atau semua yang melintas di ruas jalan selatan. Ya pokoknya buat seluruh semua yang melintas di sini tetap tingkatkan kewaspadaan dan selalu hati-hati ya. Langsung dikeruk, langsung dibuang. Jadi di sisi kiri atau di tebing itu banyak pohon durian dulu ya. Jadi sudah jadi korban atau ditimbun begitu saja ya. Lumayan banyak lur untuk pohon duriannya di sana. Itulah itu. Besar-besar untuk pohon duriannya lur. Cuman masih belum berbuah. Dan alhamdulillah untuk petugas di sini masih selalu standby ya untuk melakukan aktivitas juga mengatur lalu lintas yang ada di ruas jalan selatan seperti sistem buka tutup. Jadi biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi loh ya. Ya pokoknya lah kita patuhi aja untuk seputaran jalur lintas selatan untuk tidak seling terobos ya. Ini setelah dilakukan untuk pengerukan juga langsung ditimbun kembali lur. Mungkin nanti setelah selesai untuk pengerukan mah ditimbun seperti material koral atau apa ya, sebelum dilakukan untuk pengaspalan dulu. Dan untuk jalannya di sini cukup sempit ya, lumayan sempit karena masih belum dilakukan untuk pemangkasan tebing, cuman sebagian aja yang seperti ini untuk pemangkasannya dan untuk pengerukan yaitu untuk lebaran jalan dulu ya. Langsung dibuang ke situ loh. Kalau kita lihat untuk nanti ya, pohon-pohon durian yang sudah agak besar loh, sekitar umur 3 tahun lebih ya atau 4 tahun. Jadi langsung jadi korban, langsung ditimbun begitu saja. Langsung dibersihkan sama Pak Imam Lur, petugas lapangan yang ada di ruas jalan lintas selatan ya,
Ya cukup lumayan lama ya. Ini loh kita lihat untuk pohon duriannya. Ya ini loh sudah besar besar loh untuk pohon duriannya ya. Ya itu banyak yang tertimbun sudah loh. Yang ini yang belum ini cukup besar ya. Mungkin sekitar umur 3 tahun lebih ya. Silakan komen buat dulu-dulu semua. Jadi di sini semua yang nanam itu warga loh. Jadi untuk pohon duriannya. Jadi tidak bisa berkutik karena ini bukan hak milik atau bukan punya petani ya, tapi ini punya negara dan juga petani ya. Nah, ini sudah dibuka lur untuk antrian ya yang dari arah Lumajang. Jadi cukup padat ya untuk roda 2 dan disusul di belakangnya untuk roda 6. Cukup padat lur ya. Ya pokoknya buat dulu-dulu semua yang melintas di ruas jalur selatan tetap hati-hati dan selalu waspada, baik yang dari arah Lumajang maupun yang dari arah Malang. Lebih-lebih ketika malam hari atau pas hujan lur. Jadi jalur ini sangat licin dan juga sangat berbahaya. Juga rentan terjadinya longsor ya. Muatan berat lur, ini tebu. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantau terus untuk aktivitas mega proyek besar-besaran yang ada di ruas jalur lintas selatan via Piket 0. Kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan proyek ini cepat selesai dan tidak ada kendala apapun. Ada Pak Bos. Nah, ini di belakang tuh alat beratnya loh untuk pengecorannya. Pengecoran DPT ya, seperti ini untuk alat berat untuk pengecoran dulu ya. Sudah di tangan lagi loh, untuk alatnya ya. Ya kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan juga pembuatan DPT atau dinding penahan longsor ya atau tanah semoga cepat selesai. Langsung dibuka kembali juga dari arah Malang lur. Yang dari arah Malang menuju ke Lumajang ya. Jadi untuk roda 2 pasti didahulukan kembali. Nanti disusul untuk roda 4 dan roda 6 ya, yang dari belakang. Cukup padat loh. Dan di sini ada petugas yang masang rambu-rambu. Jadi tetap hati-hati. Karena di sisi kiri atau di kiri jalan ini jurang loh ya. Tadi sudah dikasih rambu-rambu. Waspada dan selalu hati-hati buat terus semua. Karena jurangnya cukup curam lur ya. Dan mudah-mudahan nanti pembatasannya ini lebih maksimal atau lebih tinggi ya. Setelah dilakukan untuk pengerukan dan pelebaran, mungkin di sisi kiri ini juga nanti dibangun dinding ya. Jadi biar aman lur. Ini cuman tingginya cuman berapa, nggak sampai 1 meter ya, kalau dari atas sekitar 1 lutut. Padat merayap dari arah Malang. Padat lur.